Al-Quran adalah petunjuk untuk orang-orang yang beriman, dijaga keasliannya sampai hari kiamat. Maka beruntunglah engkau wahai orang-orang yang mulia pilihan Allah untuk menjadi penjaga Al-Quran. Letihmu akan digantikan dengan syafaat di hari kiamat kelak insya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.